la harus Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malik yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min awal babil luqatah. Wallukatu ala arbat adrib. Man yakra? Ha? Aidan ikra. Siapa sultan? Wallukatun. Lukoto tu walaupun lukoto tapi ba'din nusakhi dan di dalam sebagian nasah-nasah jumlah tu lukoto ti dan jumlah lukoto ada arba'ati ajrubin atas empat beberapa macam aduha pun salah satunya Maya beki itu perkara ma? Maya beko itu perkara yang tersisa, itu perkara yang tetap. Apa mah alat dawami atas selamanya. Kazahabin seperti emas, wafidotin dan perak. Fahadha, maka ini ay jelasnya masa bahwa perkara yang telah lewat. Allah minta arifiha dari pengenalannya. Sanatan pada setahun Adam nikuha dan memilikinya pada sana 12 tahun. Hukumuhu adapun hukumnya hukumnya kotoh, hukumnya perkara yang tersisa, perkara yang tetap. Aik jelasnya hukumu ma siapa kok hukum perkara, hukum perkara yang tetap bermah ala jawami atas selamanya. Darbusani dan macam yang kedua, mala itu perkara yang tidak tetap bermah ala jawami atas selamanya. Atau amil rotbin seperti makanan. Kalau ada al jangan dibaca tanwin. Kata amil rotbi seperti makanan yang basah. Bahwa maka dia ayil mutaqatu jelasnya orang yang menemukan lahu pada perkara yang tahu pada makanan yang basah. Makanan yang tidak tetap. Mukhayirun. Memilih siapa orang mutakid baina di antara kuslataini, di antara dua
aku luhu memakannya. Wawaramahu baina aklihi wawarmihi, aklihi memakannya, wawarmihi dan menggantikannya. Ai gormi kiamatihi, kiamat gormi kiamatihi, gormi kiamatihi jelasnya mengganti biasanya mengganti hartanya. Au bai'ihi atau menjualnya. Au hafzi samanihi atau menjaga harganya. Ila zuhuri sehingga jelas. Langsung mudah-mudah ilai 31 ila zuhuri maliki sampai jelas pemiliknya. Asal itu dan yang ketiga ayo udar pro asal itu ada pun yang ketiga ma isi perkara ya Allah agama kalau gak ada al dibaca tanwin, kalau ada al jangan dibaca tanwin. Irfa' sawtak, irfa' sawtak. Mulajin dengan merawat ini di dalam mak. Karotbi seperti bermak. Karotobi beda ya, ya beda ya. Dengan rotbi dengan rotobi, rotobi itu apa? Oke. Karotobi seperti kurma. Kayu nabi dan anggur. Ayub alu maka melakukan. Ayub ala faif alu. Ahlal qawafi fayaf'ala ta fayaf'alu deras ya nuru fid dunya yazid warabbu tawwabun. Kalau fayaf'alu orang yang menukan barang, kalau fayaf'alu maka fa'ilnya ma, fayaf'alu maka dilakukan apa ma perkara gitu. Kalau dijadikan fa'il fayaf'alu ma mengerjakan siapa orang yang menukan barang ma kepada perkara. Alu maka dilakukan ma ini di dalam ma. Al muslihatu ada pun muslihat. Al muslihat. Al muslihat. Al muslihat. Al al-maslahatu. Al-maslahatu adapun maslahat. Min bai'ihi dari menjual. Menjual apa ma? Wahidat samanihi. Wah? Wahidat samanihi. Wah? Wahidat samanihi. Wah? Betulkan, betulkan. Wahfit samanihi. Jarma? Wahfit samanihi. Wahfit. Wahfit samanihi. Wahfit samanihi.
Wah. Wahid Zamani. Jadi apa? Wahid Zamani. Jadi apa? Terus. Dan menjaga harganya. Au tajfifi atau mengeringkan pokok perkara pada perkara. Wahidihi dan menjaganya. Ila zuhuri sampai jelas. Kalau mudaf-daf ilaih dipecah satu. Ila zuhuri maliki sampai jelas pemiliknya. Ayo, Fiz. Kan haiwan ni seperti haiwan. Bahawa ada pun bahagian yang keempat, dormani itu dua bahagian. Ahaduma ada pun salah satunya haiwan. No. Itu haiwan. Kalau gak ada al di tanwin, berapa kali ngomong. Ingatkan semuanya ini. Haiwanun itu haiwan la yang tani'u. Tanah mati. Yang tidak mencegah apa haiwan binafsihi dengan dirinya haiwan. Wahwa adabu siba'i. Daripada gangguan binatang buas. Min siwaris siba'i. Siwaris siba'i daripada gangguan binatang buas. Betul kiri. Tadi kan saya pernah katakan. Mazhab Syafi'i adalah saja apabila ada. Siapa yang tahu maknanya? Iya. Sigar itu apa maknanya? Sogir, kabir itu apa? Dalam kitab Syarh Sogir. Siapa? Apa pengertian dari mawat itu? Kecil-kecilnya binatang. Tanah mati. Min siwari sima'i daripada bumi, tanah, jenis kecil-kecilnya binatang. Tidak ada. Karena min seperti kambing. Abdul Jabbar bagaimana tak? Malika tidak. Tak bagaimana? Kepemilikan. Bisa belum bisa? Belum bisa bagaimana? Tanah. Kalau tak bisa Arab, bahasa Indonesia tak apa? Bahasa Indonesia tak apa? Kalau tak tahu. Dan tidak mengambil manfaat. Kalau bisa lo beli baca ini. Ini enak bagi makna enak. Kalau itu tak apa beli itu untuk belajar, begini untuk makna. Pokoknya beli yang lebar lah. Kitabnya yang lebar. Bagi makna ini. Karena yang enggak ada pemilik. Hah? Mana? Di toko. Hah? Ada. Enggak ada pemiliknya. Di Lumajang ada. Dan ada di Klaka ada. Yang macam ni, yang DKI, paham? Yang DKI. DKI Darul Kitab Islamiyah. Yang macam ini. Atau macam ini ada kan banyak kan? Macam ini enak. Agak lebar. Sekalian dengan apa? Bajurinya. Banyak tanah yang. Tengok Mun Ajis. Tapi sekarang sudah ada pemiliknya siapa negara? Ya. Negara. Oh, kalau dulu-dulu dulu masih ada belum ada sertifikat. Kalian lah bisa mikir masalah itu, gak usah dibagi tahu saya kan. Biasa mikir juga. Sertifikat itu tak apa? Ada yang lebih bagus putih-putih kertasnya. Surat-surat. Putih. Enak jadi. Memilikan. Lihat itu sertifikat. Enak. Ya. Putih. Dan di tanah mati itu ini yang harus sahabat kalian beli. Memiliki tanah itu. Itu tak ada harokatnya. Timur ini ya. Tak ada harokatnya semua. Bulannya tak dikenal tak. Itu pun bentah kayaknya enggak tahu. Tak dikenal ya. Bentah kayak itu penting, pasal maknanya beda. Bentah kayak beda, maknanya beda. Ya. Di
Nah, kalau Syekh Ilya saya tahu sendiri, tahu orangnya alim, betul-betul tahu waroknya, fikihnya, fakihnya. Kalau yang kalian beli itu tak tahu saya. Apa pun tahkiknya tak tahu. Syarahnya, yang buat syarahnya. Tahkik. Tahkik yang ada di bawah ini. Namanya tahkik ya. Ini paham. Nomor-nomornya itu. Ah, nomor-nomornya. Kalau syarah itu penjelasannya. Mawati adapun. Terus. Samir. Tanah mati. Kawanamin seperti kambing, wain jeling dan anak lembu. Kawanamin kambing, kambing. Kawanamin seperti kambing. Adapun menghidupkan tanah mati. Jaizun bahwa ini dengan dua syarat. Oh ya. Entah. Betul entah. Kambing. Kambing. Allah. Saya menamin seperti kambing yang anjilin dan anak lembu. Bahawa maka ada pun dia air Al-Multaqatun jelasnya orang menemui Al-Multaqi Al-Multaqitu jelasnya orang yang menemui Mukhayirun untuk memilih fihi di dalam haiwan-haiwan tadi salah satu asya'a kepada salah satu syarat pada tiga beberapa perkara. Akan luhu. Akan luhu memberi makan kepada haiwan itu. Akan luhu. Akan luhu. Akan luhu memakan. Bisa akan luhu yang mana? Jadi apa akan luhu? Ada pertanyaan. Jadi khobar. Khobarnya siapa? Tanah itu di pilih. Nah, pilih. Tak pernah belajar itu. Mau memiliki. Terus ada tanah kosong, enggak ada pemiliknya. Enggak ada orang yang mengambil manfaat. Makanya, maka saya mau pengin. Wawarmin tamanihi. Wawarmin tamanihi. Maka wawarmin tamanihi. Saya sebab dan menjaga harganya. Maka saya bisa dikatakan menghidupkan. Wawarmin itu apa maknanya? Wawarmin dan menjaga. Saya Waroma. Ada persyaratan saya harus membangun nanti di bawahnya. Saya harus bangun. Warmi itu bukan menjaga, hifdi itu yang menjaga. Mengganti. Harus mengganti. Ya. Itu. Warmi sama nih dan menjaga harga, mengganti harganya. Sekarang tanda kepemilikan itu apa? Autarkihi atau meninggalkannya. Ya. Bila ya, harus disertifikasi. Akhirin dengan tanpa ya. Memakai. Wata tauin dan pantanahnya bisa kita ambil. Bisa kita ambil. Kalau ada al jangan ditanwin. Wata tauin. Iya, ambil saja. Tak tahu wata tau wata in al i. Babun kita kenapa mana babun kita? Dan oh, bukan karena haknya itu mati syahid tidur gak fik tidur fik umpama orang ya orang tidur apa ya orang ya hah enggak pada tahu bagi tahu yang tahu berhentikan turun kamu apabila kita enggak tahu. Kemudian najis. Enggak mau. Wah, saya enggak semudah itu kamu ini macam-macam sama saya. Saya punya apa? PO. Atau tauwi dan bersedekah. Saya punya box itu ya macam-macam. Infaki dengan infakkan. Perang betul. Perang betul najis. Kalah mati najis. Baik ini atau menjual nak bacok. Wahidis samanihi dan menjaga harga jemaah. Itu matinya mati apa? Bila zuhuri malik ini sehingga munculnya pemilik. Tergantung niatnya. Terus ya, Ming tergantung niatnya ya, kalau niatnya untuk menjaga dirinya sendiri dan menjaga harta, harta itu wajib hukumnya ya. Itu maka mati Iwanun. Kalau niatnya untuk gagah-gagah karena saya punya PO Iwan menasihi dengan dirinya Iwan. Makanya ketika ya diceritakan dalam fikih kalau kita sholat
dari kecilnya binatang. Kemudian berapaan sandal kita ada di sana? Berbangirin. Ada pencuri sandal. Ada pencuri sandal. Maka kita boleh lari untuk mengejar pencuri sandal itu dalam keadaan sholat. Bang Irin apa Bang Irin? Dalam keadaan sholat. Ya. Seperti unta. Allah Akbar. Dan kuda. Farosin. Farosin dan kuda. Seperti bagaimana kalian sholat dalam perangan ya. Seperti kalian perang dalam perang. Wajadahu. Fa'in wajadahu. Itu ada persyaratan sendiri di bab pemerangan. Menemukan apa? Dalam perangan itu ada. Sudah sampai ke? Apa hewan? Pabihad ya. Hu panama. Al mul. Ah, sudah. Tapi itu persyaratan misalnya di situ ada. Biasanya al mul taki toh. Kayaknya ya. Saya ingat saya boleh-boleh saja. Boleh semuanya. Nah, apa ya? Al lari. Mul taki lari kejar maling itu. Orang yang menemukan menghidupkan, maka dia berhak kita bisa kroi ya. Di dalam saya di hutan sokra apa padang terkuhu meninggalkannya wahorama terkuhu jadi apa terkuhu kan berhubungan dengan negara semua. Iya. Berhubungan dengan negara semua. Kita tanya dulu, dia memang ayo, semuanya. Tanah mati. Ya, taruh kamu, sebelumnya itu tanah mati enggak? Cina itu. Apa Cina itu beli sama orang muslim? Maka meninggalkannya. Atau memang asalnya dia tanah mati. Kalau tanah sakit, maharama boleh saja ambil. Dan haram. Boleh. Ya. Al. Tapi di Malaysia macam itu dah. Ada tanah mati ke? Ya ada. Ada yang tanah mati kan? Bukannya kalau di Indonesia itu kalau tanah-tanah yang dipakai orang mengganti tanah negara? Tidak. Kalau dulu tak. Ya zaman dulu terlalu, ya. Memang tanah mati ya sudah tanah mati ya. Biar tak ikut tiko tunggu menemukannya kamu nak ambil sudah hidupkan ya. Saja maka kamu bisa memiliki hitam miki bagi li. Hitam miki li hitam luki bagi orang yang memiliki kalau apalamu maka sekiranya mengambil ihya'ul ardi apa opo menghidupkan bumi al-maitati yang mati ku bagi ku penema ditemaluki bagi orang yang miliki kita mati ada hidup juga ya bukan orang saja temanahu sawaun sama saja temana gimana bacanya yang tepat bacanya sama saja alina memberi izin lahu ya lahu bagi muqyi sapa al-imamu imam sebab imam amla atau Lumani. Tidak memberi izin. Kemani dari apa? Tidak berhubungan dengan. Yo apa? Balik bagi tahu temannya. Dengan izin imam ya, terserah ya. Kalau kamu nak hidup kan? Domana. Yang enggak. Hah? Gak usah harus izin. Usah. Dominahu. Tulis surat betul. Dominahu. Hidupkan. Maka mengumpulkan. Udah, maka mengumpulkannya ah menggantinya baca failnya baca domirnya baca Kalimantan itu enggak tahu maka Kalimantan menggantikan sopo oh multakid ku pada ma terus Allahumma fa'in wajadahu kata-kata Allah dan jika menemukan
Siapa mutakin kepada mak? Kan sangat sedikit, Al-mut- sangat tak tahu. Sangat sulit terjadinya atau sangat sedikit tuhu. Terjadinya. Ayya ta'ala ko mutakin itu. Mutakin to. Itu kalau enggak pendiriannya. Ada temannya itu. Apa? Multakito. Multakito. Yang lain, multakit, multakit. Yang itu multakiti, mungkin kiti. Kan kalian punya koin kan? Mungkin ada cerita. Berjalan orang berjalan punya kambing, tahu kambing? Iya. Yang kambing. Berjalan. Berjalan sama. Kami ya, dia tahu bahwasanya yang di dia apa yang dia apa bawa itu kambing. Temannya bilang, "Oh, kan ngapain kamu bilang anjing? Ngapain kamu bawa? Bawa anjing." Tengok iya kan anjing ini. Alaihi wallahi maharimuhu apa. Terus jalan lagi. Ketemu sama orang lagi. Yang dibawa kamu kambing apa babi? Loh, iya ke babi. Terus bawa lagi ketemu sama orang lagi. Yang bawa kamu itu celeng. Boh. Iya gak celeng? Sama celeng haram ya? Iya haram. Bagi saya jauh. Akhirnya dibagi. Akhirnya dibagi. Yang kambing itu karena dia gak punya keyakinan, gak punya pendirian, dibagi disangka apa? Anjing, celeng, babi. Maka kalian gak punya pendirian. Kok edahnya lahunya dipakai, serofnya dipakai. Caranya banyak-banyak membaca sebelum belajaran, membaca sebelum diajari, dibaca duluan semua pelajaran, jadi bisa tahu nanti tafsir siapa yang baca. Ayo Ming, ilmu tak itu orang yang menemukan fil hadari dalam minggu saking mawat ya, minggu saking apa ini? Gak tahu. Minggu dari hak, ya. Minggu dari hak. Minggu dari di dalam rumah. Bahwa maka ada pun mawat. Wahyana yeah. Dan menghidupkan habada mawat sopo saksun seseorang. Bukhairun itu pelayam likuha maka tidak bisa memiliki sopo sakes siapa seseorang ha kepada mawat. Tadi kan sudah ada Syekh Aming. Jadi bagi makna tadi. Fil afahi di darat pendapat yang asal. Aje baca aje. Wahwa. Kecuali yang kecuali maka ada itu mawat itu sudah jadi ada imam, ya. Tak tahu bahwasanya dia ada memilih tanah, kemudian imam siapa multakid bainal asya'i di antara tiga asalah tati yang tiga perkara-perkara asalah yang tiga fihi di dalam bagian di tanah ada fihi di dalam hadar wal muradu adapun yang dimaksud asalah satu yaitu tiga as-sabiqatu yang wudu fima di dalam perkara layam tanu yang tidak tercegah upama. Jadi lukotoh ya, bab lukotoh. Lukotoh. Apa pengertian lukotoh? Sekarang enggak ada. Sesuatu perkara yang hilang dari pemiliknya disebabkan jatuh atau lupa atau sesama keduanya. Yes. Maka apa-apa kita berhubungan terikat dengan undang-undang. Ya. Kok bisa tidur ya? Hah? Waduh jis, waduh jis. Contoh apa lagi? Ya, lukotoh itu jadi barang temuan. Jadi ada empat ya. Pertama yaitu
Ma yabqa 'ala ad-dawami kadhahabin wa fiddatin fa hadha ma sabaqa min ta'rifiha sanatan wa tamalluk wa tamallikiha ba'da sana. Wa hukmuhu hukmu ma yabqa 'ala ad-dawam. Jadi lukata itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu sesuatu yang tetap selama-lamanya, tidak rusak. Seperti emas dan perak. Maka hukumnya hukum yang awal. Bagaimana hukum yang awal? Mengiklankan terus. Mensantun diambil dengan syarat pelacuran, ya. Dengan syarat doman, ya. Diambil tahun dengan syarat doman. Tahu doman? Menggantikan. Jadi itu kalau menemukan mas jalan-jalan ke Papua, ya, jalan-jalan ke Papua atau hurut di Papua. Di jalan malam-malam kejatuhan emas satu timba dari langit, ya, emas satu timba dari masya Allah, alhamdulillah, ada apa, ada rezeki jatuh, diambil sama kalian. Ini ada pemiliknya, ini mungkin ada pemiliknya, mungkin akhirnya kalian umumkan setahun enggak ada, maka kalian boleh ambil itu dengan syarat doman. Ya, sama. Di Papua itu banyak, masih banyak, ya, masih banyak emas. Nah, kalau ke sana kalian itu di sungainya pun kalau mau cari bisa, ya. Di ayak-ayak ada emasnya, masih kecil-kecil. Ya, di Papua itu masih banyak. Maka kalau ingin jadi kaya di sana. Nah, tapi ternyata Allah bagi orang-orang Papua tidak ada yang kaya. Padahal tempatnya emas di sana. Orang Papua itu tak ada yang kaya-kaya, orang miskin-miskin semua, ya. Orang kulit-kulit hitam semua. Orang kiri-kiri semua. Rumah-rumahnya seperti rumahnya burung emprit tau. Kulat seperti kulat kecil-kecil gitu, ya. Kalau tidur semuanya bapaknya di bawah, ibunya, anaknya di atas terus numpuk gitu. Ya. Macam itu. Seperti di kereta India. Ya. Kereta macam itu, ya. Ada tempat tidurnya. Di sini, ya. Di Mekah itu. Orang itu sudah musafir. Sama dia aja. Temu, ya. Barang. Sama saja. Dan dia harus, kalau mau memilikinya harus setahun. Soalnya dia kan mau musafir, dia mau pulang. Jadi gimana? Dia harus menetap di situ setahun ataupun bisa pulang kembali. Nemu di musafir. Metau gimana maksudnya? Ya kita umumkan di tempatnya di mobil itu, di mobil, ya, sama mama di base, ya. Diumumkan di base itu. Ya, tentunya dia tak di Malaysia. Musafir ke Indonesia. Ke Indonesia, ya. Itu orang di situ. Langsung dia mau memilikinya, tapi kan harus syaratnya ikan setahun. Dia juga harus pulang. Tiketnya betul-betul habis. Soal alamatnya, tiket pesawatnya mati. Yang dipermasalahkan terus? Jadi dia harus menetap di situ ataupun bisa pulang kembali. Kan tidak harus ada persyaratan penetap, ada tak? Persyaratan menetap orangnya kita nemu barang di Celarak, kemudian itu orang Malaysia, apakah harus di sini? Kan tidak, ya. Yang penting kewajibannya apa? Mengumumkan di masjid, di tempat-tempat yang kamu temukan, itu persyaratannya. Itu diumumkan langsung pulang. Ya pulang aja, terserah. Ya bawa barangnya. Barangnya bawa. Kalau dihukum. Buatnya barang. Itu yang pertama, jadi emas, ya, yang barang yang tetap. Dengarkan, saya tanya nanti hari pelajaran, saya tanya. Yang kedua yaitu perkara yang butuh perawatan, seperti apa, kurma atau anggur itu butuh perawatan. Emang betul. Oh, enggak. Hati saya bagus. Anggur itu butuh
bisa bagus kalau dijemur, bisa tahan lama ya, bisa tahan lama kalau bisa kalau dijemur. Maka kalau kita di sini yang anggur banyak di mana? Ke tapi sebaliknya. Ke Malang atau ya? Ke Malang. Ke Malang. Jalan-jalan ke Malang. Nemu anggur di jalan satu sak. Ya, nemu jalan, nemu anggur di jalan satu sak. Nah, kita nemu anggur di sini. Maka ini harus mengerjakan apa masalahnya di sini? Kita jual atau kita jadikan uang dan kita ambil simpan uang ini, atau antara dengan mengeringkan kemudian menyimpan anggur tersebut. Nak dibunuh orang apa? Menyimpan anggur tersebut. Ya, yang pertama apa? Menjual dan menyimpan uangnya. Yang kedua mengeringkan dan menyimpannya. Ya, nah itu. Akhirnya, ya karena dalam keadaan itu, ini bukan. Kalau sudah itu terserah, sudah itu satu tahun ya bisa diambil. Bisa ambil. Kalau anggur itu dibuat cuka. Dibuat cuka. Lapor. Kira dia merawat dari sini itu. Dibuat cuka. Ini membunuh seseorang bersyahadat. Cuka dibuat apa, Homer? Tahu. Cuka untuk dia bersyahadatnya karena apa? Tak boleh lah. Saya. Kalau di sini, saya mungkin tak tahu di dalamnya ada. Tak? Tengok. Hujan, marah Rasulullah, marah besar. Syarahnya, dibolehnya hanya dibuat apa? Dikeringkan saja. Dikeringkan saja. Dikeringkan saja. Hati. Itu yang nomor dua, loh. Sudah kalau memang dohir. Yang nomor berapa ini? Yang nomor 3 ya. Ini kok langsung nomor 3 ini. Yang nomor 2 perkara yang tidak tetap seperti makanan ya. Maka makanan ini kalian bisa memilih antara duanya, keduanya. Bisa langsung makan. Oh. Nemu nasi di jalan. Ini lagi lapar ini. 5 hari enggak makan. Lagi so goreng lagi. Lauk-pauknya sate lagi. Oh, langsung makan saja. Tapi dengan syarat menggan gormi kimatihi. Harganya berapa itu? Bayar ganti. Atau menjualnya dan menyimpan hartanya sampai pemiliknya datang. Ya. Hah? Umumnya tetap, itu persyaratan itu tetap. Dimakan dulu baru diumumkan. Iya, persyaratan tetap. Persyaratan itu yang awalnya tetap. Ya, persyaratan awal umumkan di masjid, di pasar, satu tahun itu tetap. Ya, tetap. Satu tahun dah dimakan loh, dah dimakan. Lupa iya ya tet. Kamu yang nemu nasi goreng ya? Oh, tidak saya. Iya, saya ngeliat sendiri ini videonya. Oh iya, coba. Maka wajib, ya wah, wajib mengganti makanan itu. Wajib ganti. Atau menjualnya, uangnya yang diambil. Uang yang kita pakai nanti ada orangnya bagi uangnya berapa? Apa milik pun pemilikan di muslimin. Ada soal? Bagi orang muslim. Kalau uangnya jadi sepeda harus beli sepeda. Kalau mau. Kalau uangnya jadi sepeda. Nasi goreng jadi sepeda. Enggak, sebenarnya bukan uang. Iya. Dibeli sepeda. Dibeli sepeda ya. Terus minta sama orangnya. Dibilang jadi sepeda. Terus orangnya itu minta sepeda di boleh. Bumi itu khurratan itu. Pertama uangnya dulu. Merdeka. Harus ganti uangnya. Persyaratan itu uangnya dulu. Nah, kamu yang beli sepeda kan dari kamu kan. Ya, kalau dia minta sepeda ini saya enggak apa-apa dah uangnya saya ganti sepeda. Ya ganti sepeda bagi sepeda aja. Kalau ridho. Kalau minta sepeda. Terus supaya annama sungguhnya perkara kalau kita temu uangnya. Satu itu karena hilang tuh supaya kita meminta uang, tapi kita maksud itu tak ada uang. Tidak ada uang ya.
Allah dimakmurkan ya. Lu macam mana? Hah? Maksudnya gimana? Dengan uang yang dipakai ya. Pakai jaket tidak ada uang. Lalu masa pemilik itu datang. Baru jumpa. Langsung masa itu kita terpakai duitnya. Selainnya kamu sendiri ya, siapa dipakai? Terdesak. Hah? Terdesak. Iya mestinya tak boleh dipakai. Tidak boleh. Menyimpan saja. Menyapa harus ganti. Ketika mau ganti, tidak ada. Ya pinjam sama temannya ganti itu. Katanya syarat harus tahun. Tapi sudah hitung. Jadi lupa. Padahal udah mau habis tahun lagi 2-3 kali udah habis tahun, jadi kita lupa. Gimana itu, Mas? Apanya lupa? Lupa tanggalnya. Ini kan ada persyaratannya harus dia tahu kan? Lupa. Iya, salah kamu lupa. Ketika jadi maka catat termasuk jenis-jenisnya pun ya harus dicatat ini kan. Wajib ayat di fasa asya'u ya'aha isofa wika'aha jinsa wa adada wazna. Harus tahu. Sekarang hari Jumat, besok tahun besok berarti hari Jumat juga habisnya. Tuh tahu. Iya. Terus yang ketiga yaitu perkara yang butuh pada nafkah seperti hayawan. Ya, manusia termasuk hayawan enggak? Tidak. Hah? Nemu anak kecil di jalan. Wala yang tidak memilih. Jambi. Gimana nemu anak kecil di jalan? Dijual. Hah? Sekarang yang keempat ya. Yang keempat yaitu perkara yang butuh nafkah. Maka itu ada dua. Yang pertama yaitu hayawan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Maka orang yang menemukan itu boleh memilih di antara tiga perkara. Yang pertama makan dan menjaga hartanya. Oh, menemukan sapi di rumahnya Pak Kusen, siapa mah? Anak maka ambil sembelih terus hartanya diganti ya. Atau yang ketiga meninggalkannya tanpa memakan tetapi menginfakkannya kepada anak yatim, anak pondok ya, orang-orang yang keluar di jalan Allah, atau menjualnya dan menjaga uangnya ya. Ada tiga ya. Yang pertama apa? Memakan dan mengganti uangnya. Terus yang atau meninggalkannya dan menginfakannya. Yang ketiga menjualnya dan menjaga hartanya. Terus yang kedua yaitu hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri dari hewan liar. Seperti unta atau kuda. Maka apabila multakid itu menemukan di oro-oro ya, seperti di pasar patok, maka tidak boleh mengambilnya untuk memiliki. Di pasar, oh ada banyak sapinya, oh nemu sapi saya ambilnya semua, gak boleh ya, gak boh. Karena jelas itu ada pemiliknya. Kalau kalian memilik, maka harus doman. Harus doman menggantinya. Dan apabila menemukan di rumah-rumah begini-gini. Ya, jauhlah rumahnya siapa yang punya sapinya itu. Rumahnya baratnya Abah Syamsi. Oh, ini ada sapi dipanggarin, dipangker. Ditaliin. Maka kalian boleh tiga cara. Apa saja tiga cara itu? Itu ya. Paham? Paham enggak?
Gus. Yang menginfakkan itu apabila ada apa al-ma'mur perkara. Sudah setahun atau enggak? Sudah setahun. Apanya? Enggak langsung gitu. Seperti kata menemu anggur langsung dimakan saja. Langsung pemiliknya datang. Jadi pemiliknya harus tuntut sama siapa? Orang yang menginfakkan itu ataupun yang diinfakkan? Yang menginfakkan. Minta tanggung jawabnya sama yang menginfakkan. Masih diumumkan. Lah, hukum yang tiga atas itu tetap, paham? Masih menginfakkan. Iya. Walaupun yang kita makan nasi goreng dan nasi goreng itu tetap dia. Saya menemukan nasi goreng cap kaki lima sebuah. Itu tetap diumumkan. Atau yang sering itu kacamata ya. Kacamata. Ini saya menemukan kacamata kuda. Pertama yang ya di masjid ini, tinggal ini. Untuk siapa yang pertama, kehilangan siap yang menghubungi 081334567891. Gitu. Apalagi sekarang ada email, enak lagi ada internet, ada Facebook, ada Twitter, ada WeChat, ada kencet atau apa namanya. Lama punya diri sumpah madu kemudian apa Instagram ya Instagram apa apa enggak tahu kan BBM ternyata ada bensin ya BBM bensin pernah semua ada nyantai saja sekarang ya tidak boleh yang anehnya sekarang informasi enak tapi orangnya yang enggak ada jujur ya. Nemukan wah 100 juta langsung enggak sadi umum Kak pertama ya kalau mungkin kalau 10 mungkin ah jujurnya agak jujur sedikit ya. Tapi kalau 1 juta bahwasanya umumkan, enggak punya uang diambil saja itu yang banyak sekarang banyak yang enggak nah, jujur yang ada aja diambil sekarang apalagi hilang ya yang ada aja diambil sapi aja diambil apalagi oke nah aja ya kalau malam-malam mobil jangan letak sana ya kalau orang sehat gak mungkin ngambil kalau orang gila takut ngambil orang gila ya. Dia bawa nanti dulu itu pernah ya letak sini aja dan rapi enak dan awet sama apa sama sepeda itu ada pondasnya atau ada najis tidur yang lain pagarnya. Dulu makan sama ya yang dian ya gimana tolong menolonglah di antara kalian lah kembali seperti masa dulu lagi ya paham itu sudah ada bangunan sekarang rusak lagi sekarang atau kalau sekarang dulu itu sudah dibagari sama Heri itu karena Heri pertama mungkin Heri mati sekarang bisa tanah mati juga sekarang gitu ya makanya makmuron dulu karena itu dulu ya dirawatkan ayam yang butuh makan itu maka nanti kalau semoga mati ya mati maka minta tanggung sama kalau datang pemiliknya minta tanggung pemiliknya kemudian bagikan ayamnya uang makan ayam itu. Ya. Ya kalau mati, ya udah bilang mati aja. Terus sama orangnya mati, Pak. Enggak usah diumumkan. Umumkan tetap. Umumkan tetap. Ini saya menemukan ayam mati sama Maya. Saya menemukan ayam mati kena apa? Kena tabrak Nuh. Jadi kalau jalan kan banyak ya. Ayam mati ditabrak. Pajak mobil juga, Pak. Kereta banyak. Kafir harbi itu diumumkan. Kafir yang tidak kalau kita jumpa emas, batu bagi emas itu terlalu berharga. Yang wajib yang diumumkan kafir dia itu kafir yang tanggung jawab yang kita serahkan. Kalau kita serahkan kepada orang kampung, berarti yang rumah. Iya. Saya enggak mau ikut-ikut apa, kamu pas serahkan kepada orang kampung atau Pak RT. Siapa? Iya. Ya, membawa atau sama Amir. Kalian menemukan sini. Menemukan HP. Nih, Mir, menemukan kamu. Kamu yang anu siap ambilnya ya udah kalau kalian gak siap tinggalkan semua tinggalkan kalau saya gak mampu saya kira-kira saya menemukan uang 1 juta atau 1 juta 1 miliar kiranya saya takut diambil ya saya lupa atau apa tinggalkan saja lebih baik ya punya Harry biar orang lain yang menemukan gitu maksudnya sudah meninggal ya terserah si imam
apa larinya Baitul Mal atau kata saya mau bertanya ternyata seperti itu semangat saya kemana satu ya mau bertanya Khalifah terus apa lagi Sayyidina Umar kalau mau menyebutkan kamu itu buat anu negara udah negara terus ya iya di rumah-rumah di hador ini pokoknya perkara yang tidak yang tidak punya ahli warisnya tidak umum tidak umum iya tidak yang tidak ditemukan miliknya bukan tidak ada pemiliknya yang tidak ditemukan pemiliknya pemiliknya mesti ada kalau berburu berburu terus menemukan jambil menemukan saudaranya iya kalau sudah tapi ya ada anak oleh ambil saudaranya yang ya sama itu sama Sohro ya saudara yang kan berburu itu berburu ya berarti itu bukan pemiliknya siapapun itu emang berburu ahli waris itu bukan anak itu memang haknya bahwa berburu ya berburu ketemu di tempat perjauhan orang-orang kampung apa nama tak ada orang apa tu sapi kan ada berjalan ya ini kan ada diterangkan kan mana ya yang apabila dekat dengan orang kampung mana maka orang tersebut tidak bisa memiliki apa tanah ini dengan menghidupkan ya tanah yang rusak ini dengan menghidupkan yang pertama itu diketahui maliknya di diketahui kita sekarang tingkah yang kedua. Di mana pertanyaannya kamu? Fa'ilam yu'raf maliku apabila milik apa? Maliknya. Ya di mana? Yang tak ada orang. Tidak orang sahrok, ya. Sahrok terus. Fa'ilam yu'raf maliku wal imaru islamiyah. Ya dia tinggalkan saja. Islamiyah. Kalau mau ngambil tak apa, daman tapi. Islamiyah ya. Ini hampir, ada hampir kampungan. Hadar ada penjelasannya dalam. Itu Hadar. Apa? Pengertian imaroh Islamiyah yaitu imarohnya itu sesudah Islam. Setelah adanya Islam. Ya, setelah adanya itu imaroh Islamiyah. Kalau jahiliyah berarti sebelum terutusnya lagi. Imaroh jahil pengertiannya imaroh Islamiyah itu imaroh sesudah adanya Islam. Terus imaroh jahiliyah yaitu imaroh sebelum terutusnya Nabi. Dia pergi ke tempat pemburu. Kemudian ada sapi lari. Gak mau sama pemiliknya. Lari ya. Nah, imaroh ini tanah dia ini imarohnya memburu, maka ditembak. Islam. Ya, mati. Sesudah adanya Islam mati. Maka ya, ini gak ada pemiliknya ini ya. Gak ada pemiliknya. Maka tanah tersebut atau tetap ya namanya sapi dan sekarang sapi tetap tidak ada pemburuan yang memburu itu kalau sekarang apa? Kemudian kijang. Ya. Itu kijang. Kalau sapi itu mesti bukan buruan, mesti mungkin ada atau ini yang paling banyak ya. Seperti Abah dulu ini masih sepi ini menumbukkan di sana di pasar itu belum ada pasar ya. Ada sapi terserah imam oh ini berjalan dua oh kok ada sapi di sini ternyata malingnya ketemu abah atau dijual gak sampai ketemu lari duluan sapinya atau ditinggal kalau lari sama sapinya mesti kekeh simpan saja terkejar kan? Itu kan banyak ya ada maling itu kuat ya sapi satu itu dipikul satu apabila makmurnya jadi sapi ya. Satu itu dipikul larinya cepat larinya cepat itu ke atas ya masya Allah kuat itu nah itu di sumber itu karena orangnya kompak jadi siap ada kehilangan langsung lari semuanya masyarakat lari ada gunung di sini ini sudah ke sini cari di sini mengiling nah di sini itu apa jurang ya karena sudah gak ketemuan ketemu jalan akhirnya dia lari ke jurang
mungkin mau naiknya dari ke jurang itu naiknya mungkin berat. Sapinya ditinggalkan di situ, tahu? Ditinggalkan di situ. Maka ini diterangkan kan? Nah, ketika itu, maka kalau menemukan sapi di situ, itu namanya bukan bukan buruan, namanya itu apa? Sapi hilang. Yang ya, yang sapi di sini itu hilang yang dicuri orang. Itu yang di sini, yang dimaksud di sini itu, ya. Enggak ada pemiliknya. Ada yang lebih hebat lagi, anu apa? Pencuri. Itu baru boleh. Enggak kena sapinya. Bawa. Maksudnya dibawa. Ya, dibawa karena paham, ada ya, sapi enggak? Yang ketika dituntun ngamuk karena bukan pemiliknya, kan ada kan? Seperti kuda. Nah, dulu saya punya kuda, saya naik langsung di dia apa? Yang pertama gimana? Yang dilompat kan. Wih, belakang langsung. Maka gara-gara itu enggak naik lagi saya. Enggak naik. Enggak naik lagi. Butuh pengenalan. Iya, butuh penyesuaian. Oh, kalau Jumal sudah biasa temannya hari-hari, tidur pun bersama dia. Jumal, ya. Jumal yang hari-hari. Oh. Kalau sama Jumal yang nampak biasa. Nah, begitu juga sapi. Sapi ada ya. Oh, ketika dicuri, ditarik enggak mau. Enggak mau dituntun sapi itu. Akhirnya karena malingnya sudah agak geram lagi, apa? Dipegang semua disembelih. Itu. Ya. Di disembelih dibawa dagingnya. Nah, ketika orang-orang yang kehilangan sapi mencari ketemu di jurang. Ya, di jurang ketemu ternyata tinggal tulang-tulangnya. Dagingnya sudah ada di pasar. Ya. Makanya kalau ada daging murah jangan beli kalian. Kadang-kadang dapat curian atau dapat sapi yang kemabukan. Ya. Wah, sapi kalau mabuk itu biasanya sapi mau mati itu disembelih. Nah, itu mestinya dagingnya mengandung racun. Paham, ya. Dagingnya mengandung racun. Nah, kalau beli daging harus tahu siapa yang seperti saya di sini. Oh, kalau mau beli daging tidak ada yang lain sama Haji Ahmad itu di Lecas. Tidak beli yang lain, takut. Ya. Ada yang lebih aneh lagi dicampuri daging babi, tahu? Dicampuri dengan daging babi. Oh, kalau sudah daging babi gimana kita? Pernah anak masa ya, ya. Enggak sampai satu hari, ya. Karena kecampuran daging babi digoreng. Dan yang satu hari ini sapi ayam kuat, tidak membusuk, tidak biasa ya namanya daging sapi. Dan yang daging satu ini kok sudah banyak ulatnya, tahu? Keluar ulat dari dagingnya. Ternyata ditengok ternyata bukan daging sapi, daging babi. Daging sudah dimakmurkan. Kemudian sekarang. Nah, kalau kita makan daging babi maka gimana hukumnya? Di kalau kita mampu diutahkan milik orang. Ya, diutahkan semampu mungkin, harus mampu ya. Baik. Karena daging satu daging pun kalau jadi besar-besar itu yang paling disiksa nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemiliknya, tingkah kedua. Seperti di Singapura atau di Bali, nah, itu angin. Cari apa? Cari daging sapi atau daging yang halal ya. Semuanya imarahnya dicampur babi. Ya, seperti saya ceritakan kepada kalian di Bali. Oh, ketika di Bali tengok. Imarahnya makanan haram Jawa halal dia apa? Terserah. Dijamin halal. Dijamin halal. Jaminan kami kepuasan Anda. Oh, bagus ya. Jaminan kami kepuasan. Apabila Anda ditengok imarahnya itu jahiliyah. Dagingnya no? Iya, tapi juga sini menerima daging babi juga dicampur. Ya dicampur. Di campur ini ya. Dicampur ini najis semua itu ya. Paham. Itu najis semua. Coba ulangi. Paham tak kamu? Iya. Ada pertanyaan? Telur kata dimakan. Dimakan. Kata dimakan. Kata. Cikin, oh ini kata ini. Iya digoreng. Kalau masih dihukum ikan sudah jadi kata.
yang namanya apa haram walaupun dibungkus halal tetap haram ya. Ini daging babi, yeay, indah ya. Kalau haram ya tetap haram, nggak bisa halal. Dibungkusi walaupun ke agak bagaimana tetap haram. Betul banget. Itu digoreng, sih. Digoreng. Hah? Mas Daniel kemarin mau goreng kali. Boh. Mau goreng kata, ternyata kata ini. Rudu. Hah? Yang kan telurnya kan setelah itu kan jadi ayam kecil ya. Ya. Kotor. Mau dimakan? Mau diberi sama Aziz. Itu haram tau. Hah? Haram termasuk illatnya. Apa ikan yang diharamkan itu punya dua alam. Ya, dua alam. Manusia termasuk dua alam. Ya. Alam mimpi, alam makanya haram ya. Paham, Ji. Tapi memang ada ya di bukan tak tahu di Jakarta, di Cina. Ini Probolinggo di sini. Ya namanya ternak. Apa? Ternak kata mudah sangat ya. Satu kata itu berapa? Apa? Anunya anaknya ribuan ya. Loh, itu jadi berapa? Itu satu kata itu jadi satu anu tahu. Satu 3 bulan itu satu tangki. Satu kata itu anaknya saja itu dikirim ke Cina itu. Dikirim ke Cina. Yang pertama mana yang pertama? Maka kaya. Yo, kan? Kaya. Ya kayanya tapi kaya enggak barokah. Siapa ya? Ini kata. Begitu tadi. Pernah makan saya. Terus sampai ke kakinya. Kakinya kok kecil ini, masa ayam yang dibuat Kentucky tahu. Dibuat Kentucky. Kakinya kok kecil, masa kok ayam enggak kecil. Takut tikus. Masak tikus gak mungkin. Ditengok, ditanyakan, ternyata Kentucky apa? Kentucky kata. Kakinya itu kelihatan bahwasannya kakinya itu bercangka. Ya, kakinya kan seperti anu ya. Seperti banyak. Tahu bebek. Nah, tapi kecil. Tahu bebek. Nah, bersiput. Nah, berselaput. Itu. Gak boleh kata ya. Gak boleh kata. Di sini aja gak usah diternak, datang setiap malam dah. Datang dapat satu kresek. Itu kalau dijual itu. Itu menghidupkan dulu lagi ya. Saya gak tahu itu. Dulu pun tapi saya gak mau, tapi saya pernah mengalami. Ini gak ada pemiliknya, Ji. Masih kecil dulu ya, sampai Inno ya. Masih kecil, lebih kecil lagi. Namanya itu Ihyaul. Kalau sudah pulang itu pulang sekolah. Paham. Itu biasanya cari belut. Hah? Cari belut. Kalau belut sudah biasa makan, ya. Sudah biasa makan. Nah, ketika itu banjir besar, akhirnya belut gak dapat. Tapi kenapa kok tanya di teman-temannya itu? Apa? Ketepel. Ya, nah. Ketepel. Dulu itu main-mainnya neker ya, ketepel ya, kita ketepel mancing. Kalau sekarang mulai subuh sampai subuh lagi apa game online ya game online sekarangnya belum dulu gitu ha. Jadi kayak itu ada tabuan iya lebah yang hitam itu lebah yang hitam dekat kepala sama teman tuh ini namanya ketepel ya kan tabuannya. Wah, coba disengat semua teman-teman. Sengat, katanya kalau disengat itu ada ubannya. Ah, itu saya ubannya sekarang. Karena pernah sengat, itu langsung di sini bendul gitu. Masih kecil yang bendul ini, kena sini ini. Bendul ini. Hanya satu kali itu aja.
Akhirnya sampai sekarang ada obatnya. 1, 2 ada obatnya. Ah, ketika itu anaknya itu diambil. Anaknya diambil. Ya, anak kecil enggak tahu dulu. Saya pun merasa itu jijik ya. Jijik. Lah akhirnya teman-teman sama teman-teman karena enggak ada lauk pauknya. Mainan dulu mainan biasa ya, mainan. Urunan yuk, urunan satu gelas buat apa? Beras, nah, urutnya satu gelas masakan gitu ya, buat rumah-rumahan di belakang pondok itu dulu banyak kopinya di sana. Nah itu digoreng ya, ulatnya apa, ulatnya tabuhan itu digoreng. Saya pernah makan sampai sekarang jijik ya, nggak matang lagi kertas ya, ya Allah kayak apa gitu. Ya, membayangkan itu jijik banget. Saya enggak tahu dulu namanya anak kecil halal haram enggak ya. Enggak tahu seperti makan ini apa? Nyarwan. Ya. Tahu nyarwan? Lebah yang ini. Kalau yang itu saya yang tadi itu lebah yang hitam, besar-besar ulatnya seperti ini, tahu? Ulatnya seperti ini, tahu? Seperti ulatnya dua, tahu? Tempatnya tempat dua. Ada ya, tempat dua itu. Ulatnya seperti ini tau, hitam seperti ini. Itu kafir, ada orangnya di Krakai itu dua. Dulu itu nggak ada pun nggak punya kakus seperti ini. Kakusnya kakus jaldongan. Tahu kakus jaldongan? Kalau tahu jaldongan? Nah, kakus jaldongan itu yang langsung jaldongan ke bawah, langsung jatuh ke bawah, tahu? Ah. Iya, kalau tahu sekarang kalau kakusnya Pak Ikhlas, ya, cak seperti itu. Nah, itu atasnya kayu, itu ada orang, ada kelaka, sudah lama kakusnya ya, sudah lama. Lah, namanya sudah tua, dua, dia dua, ternyata dua ya. Rokok, pas hujan besar. Oh, ada angin seperti kemarin? Ya, ada seperti kemarin. Seperti kemarin tahu. Kemarin besar sangat ya sampai akar-akarnya jati pun runtuh. Oh, itu ada jatuh apa pohon? Pas tepak ke tepak kakusnya itu, tempat besinya itu. Langsung jatuh, kaget. Oh, bolong. Namanya kakus itu bohong. Polong jatuh ke dalam kah? Kakus. Langsung mandi ke dalam ya. Itu orangnya itu. Itu kotor semua. Kotor semua. Yang paling menjijikkan apa? Di sini ada ulatnya itu masuk ke sininya. Ininya ya masuk semua. Ya salam. Ya. Masuk itu. Ini saya bayangkan ini belum di neraka ini ya. Hanya ulat-ulat seperti ini ya. Iya. Menjijikkan sangat. Duh, bagaimana nanti di neraka? Tahu? Iya. Itu hanya ulatnya dua. Ulatnya dua. Paham ya? Ini kok sampai ke sini ini? Apa ini yang maksudnya? Ada soal? Itu mah perkara karena yang ada Obama tupai. Hah? Tupai tak tahu saya. Tupai tak tahu. Itu tapi kayaknya halal. Nanti ya, kalian kalau nak tahu sekarang nak tahu. Kalian ini saya siapkan untuk kalian kitab di sana. Terserah kalian mau baca itu, ada novel Abu Bakar. Kalau kalian siapa sah, silakan pinjam. Ada tamsil itu bagus untuk kalian. Terus ada baca-bacaan, terserah banyak bacaan. Ya. Tentang Imam Syafi'i buku kecil ya. Silakan baca. Ah, kalian termasuk apa? Tupai tengok di kitab Hayatul Hayawan di sana tadi. Cari. Apa hukumnya dan apa faedahnya dan apa kegunaannya? Cari di situ. Biar tambah pengalaman. Kalian belajar gini, ini hanya 1 jam sama saya. Paling full itu 2 jam. Ya. Yeah. Yang paling penting yang selainnya itu untuk kalian sendiri. Iya. Yeah. Paham? Waktu bersama saya hanya 1 jam segini. Waktu kalian itu banyak. Ya, paham. Pinjam apa? Bilang sama saya.
Coba pinjam kitab itu. Kepada Al-Ladzi sopo al-mukhni. Terus ada pertanyaan? Mau menghidumkan. Sudah ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fa in ara